Kita ke informasi pertama, hingga minggu dini hari banjir masih menggenangi kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Banjir membuat sejumlah kendaraan terjebak dan ruas jalan menuju kawasan Kemang ditutup. Ya, setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu petang lalu, beginilah kondisi kawasan Kemang yang sempat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Akibatnya puluhan orang dan sejumlah kendaraan pun terjebak di dalam 7 gedung yang terletak di kawasan ini. Tercatat sebanyak 20 personel yang berasal dari SAR Sabara Polda Metro Jaya dikerahkan untuk membantu proses evakuasi yang berlangsung sejak pukul 9 malam kemarin. Sebanyak 5 kayak dan 2 kano pun dikerahkan guna membantu proses evakuasi. Di belakang saya, 2 pompa air pun sudah dikerahkan guna membantu proses menyurutkan genangan air. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Krukut ini pun tidak hanya menyebabkan terjebaknya sejumlah kendaraan, namun juga ditutupnya beberapa ruas jalan yang menuju ke arah Kemang. Eka Dian Pratiwi, Jakarta. Masih terkait banjir di Jakarta, Wakapolda Metro Jaya membantah adanya sabotase di Kemang. Dan pemadaman listrik dilakukan agar proses evakuasi warga berjalan aman. Hingga minggu dini hari, proses evakuasi warga Kemang masih terus berlangsung dan sejumlah warga asing yang terjebak banjir ikut diangkut perahu karet ke lokasi yang bebas banjir. Pemadaman listrik membuat kawasan Kemang gelap. Wakapolda meminta anggotanya untuk memeriksa setiap rumah dan mobil yang ditinggal pemiliknya agar tetap terjaga. Wakapolda membantah isu yang mengatakan pemadaman listrik merupakan aksi sabotase. Ini kan karena banjir ya, karena tadi ada tanggul yang jebol, airnya tumpah, airnya membasahi. Karena bahaya bisa saja listriknya dimatikan, atau bisa saja karena itu listriknya mati. Tapi tidak ada sabotase sampai sekarang ya. Hujan deras sejak Sabtu sore membuat sejumlah wilayah di ibu kota dilanda banjir. Tinggi genangan air di beberapa titik bervariasi antara 10 cm hingga hampir 1 meter. Banjir juga membuat sejumlah jalan di Jakarta tak bisa dilalui. Dikutip dari akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan menjadi salah satu daerah yang tergenang banjir. Di wilayah ini banjir merendam setengah badan mobil. Selain di Kemang, banjir juga merendam kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tidak hanya di Jakarta Selatan, banjir juga mengenangi kawasan permukiman di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur.